Selamat malam Sobat Bediler. Malam ini saya baru mendapatkan sebuah senapan jadul yang sangat diburu oleh para Sobat Bediler Indonesia, karena antiknya, atau juga diburu karena larasnya untuk disandingkan dengan senapan PCP. Ini adalah senapan ciri-ciri senapan Diana ori Jerman, laras tanpa peredam, kemudian visir dari baja seperti ini, terbungkus baja melingkar bentuk silinder. Di sini ada nomor seri di laras ya. Seri 260449. Panjang laras 40 cm. Ada tempat mimis ini di tengah, kemudian tulisan kaliber 4,5 strip 177, ada gambar cewek mengangkat senapan di sini, bawahnya ada tulisan Diana mod 50. Visir terbuat dari baja. Hampir mirip dengan visir Innova yang dari True Glow. Kiri belakang ini terdapat tulisan Made in Jerman. Di popor ada hiasan untuk pegangan popornya, popor kayu. Belakang ada karet telan bahu. Trigger dari besi. Kemudian tutup trigger ada lubang di sini. Ini salah satu ciri dari Diana MOD 50.